Hello guys, selamat datang di channel Quantum Cell dan selamat menonton. Pada video kali ini, aku bakal mereview solder Nepto dengan elemen keramik dan fitur pengontrol suhu. Solder ini aku beli dengan harga Rp65.000 di toko langganan aku di Pekanbaru. Mengapa aku memilih solder ini? Ya, karena aku mau mencoba solder dengan elemen keramik. Sebelumnya, aku punya solder dengan elemen biasa, dan solder itu pun cepat rusak, guys. Akhirnya, aku coba beralih ke solder ini karena elemennya berbeda, dan juga karena fitur pengontrol suhunya. Mata solder ini juga dapat diganti dengan mudah, tanpa menggunakan obeng. Oke guys, markibong, mari kita bongkar. Solder ini terlihat kecil seperti spidol di sekolahan, guys. Solder ini dapat kita atur suhunya dari 200 derajat sampai 450 derajat Celcius loh, teman-teman. Dan dibekali juga dengan lampu LED sebagai indikator suhu yang kita setting. Jika kita setting ke 450 derajat, maka lampu LED tersebut akan semakin terang. Artinya, suhu solder itu sangat panas. Begitu pula sebaliknya, jika kita kontrol suhu ke 200 derajat, maka lampu LED akan meredup. Penggantian mata soldernya juga sangat mudah loh guys. Cukup dengan memutar bagian ini, maka kita dapat melepaskan mata soldernya. Apakah kalian melihat yang bagian putih? Ya, itulah elemen keramik dari solder ini guys. Sangat kecil bukan? Ini adalah solder lama aku guys. Solder ini udah rusak. Aku dulu pernah membeli mata solder. Akan tetapi setelah beli solder dengan elemen keramik, aku ternyata selama ini salah membeli mata solder. Bahkan aku juga amplas bagian pangkalnya agar dapat muat di solder lamaku. Dan itu juga dapat berfungsi dengan normal di solder lamaku. Tapi sebenarnya itu salah guys. Mata solder yang seharusnya untuk solder elemen keramik malah dipasangkan pada solder biasa. Cukup dipasangkan seperti ini, lalu pasang tutup atau penguncinya. Maka solder langsung dapat kita gunakan. Cara ini sangat bagus sekali kan guys, karena tidak perlu menggunakan obeng lagi. Oke guys, marki cap dar, mari kita coba menyolder, hehehe. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan like pada video ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video lain dalam waktu yang berbeda.